Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Imam Tegar Saudara. Kali ini saya akan berbagi tips buat para pemain-pemain video pendek ya guys. Karena mungkin kita download waktu itu gratis, jadi watermarknya tetap terlihat guys ya. Nah ini ada solusinya, jadi kita ada aplikasi yang khusus untuk membuat watermark di video pendek kita itu menjadi hilang guys ya, atau disappear, dengan menggunakan aplikasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke, aplikasi ini bisa kita langsung download ya guys ya di Play Store. Ya kita tekan dulu Play Store ya guys ya. Nah, Play Store di sini udah saya tulis guys ya. Ada ini. Dia punya aplikasi, dia namanya Watermark Manager. Ya kita ketik Watermark Manager, langsung klik. Nah ini ada gambarnya seperti ini guys ya, kira-kira seperti ini. Watermark Manager kita buka. Nah, karena saya udah download, jadi langsung ke aplikasinya guys ya. Nah kita klik hapus logo. Nah pilih video guys yang akan kita hapus watermarknya guys ya. Saya langsung aja dicari di berkas video. Nah di sini ada watermarknya. Kita klik checklist dan juga kita klik juga oke di bawah. Nah ini ada kotak nih guys ya, kotak ini inilah yang akan menghapus watermark di video pendek tersebut atau short video ini. Nah ini kita bisa gerakan guys ya, bisa gerakan kotak ini, di kita tekan di sudut ini guys ya. Nah ini bisa kita gerakan nih guys, ke bawah, ke atas, ke samping, memanjang, atau kotak memanjang ke bawah, kotak memanjang ke samping, segi panjang kotak, dan ya kita bisa atur lah guys ya sesuai dengan besar kecilnya watermark yang ada di video tersebut. Oke guys ya, kita review dulu videonya. Nah oke, di sini ada watermark guys ya. Nah di sini ada watermark. Nah ini watermarknya ini guys ya, Repress Made with Repress App. Nah ini kita bisa gerakan ukurannya guys ya, kita adjust ukurannya, kita atur ukurannya sesuaikan dengan besar kecilnya watermark tersebut. Nah kita bisa geser-geser guys ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini oke guys. Nah kira-kira demikian. Udah ketutup satu guys ya, karena di video ini ada beberapa watermark dan berpindah-pindah guys ya, ini agak menyulitkan kita untuk menghapusnya. Jadi saya coba untuk menambahkan guys ya, menambahkan penutup atau penghapus dari watermark ini guys ya. Di sini di bawah ada terdapat icon-icon. Nah kita klik, kalau mau menambahkan kita klik icon plus, icon plus. Nah ini keluar lagi kotak baru guys ya, ini keluar kotak baru. Oke kita play lagi videonya, dimana lagi dia ada. Nah ini di bawahnya ada guys ya. Oke di bawah ini ada lagi watermarknya guys ya, kita geserkan. Kita adjust dulu lah dari atas ini biar mudah nanti. Nah, kita ukur, kita adjust kira-kira panjangnya sekian ya guys ya. Kita geserkan, kita bawa ke bawah, kita tutupkan di watermark yang akan kita hapus sampai menutup dengan rapi guys ya. Oke kita cek lagi guys ya, masih ada atau enggak watermarknya. Kita putar lagi videonya. Nah ternyata udah selesai guys ya, ada 2 dan 3, sebelumnya udah saya hapus 1, jadi totalnya semua ada 3. Nah ini yang akan kita hapus 2. Oke guys, jika udah selesai ditutup, kita klik logo di atas ini guys ya, di sebelah logo gear ada tulisan simpan, kita simpan. Nah ini simpan sebagai file baru. Oke kita simpan sebagai file baru aja guys ya. Oke berhasil proses media, kode filenya demikian guys ya, berupa angka-angka, berhasil diproses. Oke kita checklist. Nah ini iklan guys ya, biasalah aplikasi gratisan selalu ada iklan guys ya. Oke kita X aja.
Oke, kita kembali ke galeri untuk mengecek video tersebut apakah udah terhapus watermarknya atau belum. Nah, kita klik galeri. Nah, di sini sudah ada guys ya. Videonya nih durasinya 14 detik. Oke, kita buka aja guys, kita cek sudah hilang atau belum dia punya watermark. Oke, kita putar videonya. Oke guys ya. Nah, ini kelihatan di sini guys. Bekas hapusannya ada 1 2 3. Nah, ada 3. Nah, sekarang sudah ada guys ya. Sudah enggak ada dia punya watermark. Oke, berarti aplikasi ini berhasil guys ya menghapus watermark yang ada di video pendek tersebut. Oke guys, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan berguna sebagai hiburan untuk kita, juga pengetahuan untuk kita untuk menghapus sebuah watermark pada sebuah video guys ya. Oke, demikian saja guys video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika berguna, share untuk yang lain. Jika like, tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya yang belum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.